Toko apaan? Kok antreannya sampai panjang gitu? Jadi penasaran. Waduh, antreannya panjang banget ya. Bisa-bisa 1 jam nih nunggunya. Akhirnya giliranku, sampai sore nunggunya dari tadi. Halo kak, selamat datang di toko kue Sakura. Wah, kuenya cantik-cantik banget dan kelihatannya juga enak. Pantas aja antriannya panjang. Maaf ya kak, telah menunggu lama. Toko kue ini setiap hari memang selalu ramai. Oh iya, gak apa-apa kok mbak. Ini untung saya masih kebagian. Silakan kak, mau pesan kue apa? Apa ya? Semuanya kelihatannya enak. Saya pesan strawberry cheesecake-nya aja kak, satu ya. Iya kak, tunggu sebentar ya. Kak, ini dia pesanannya, totalnya jadi 20.000 ya. Iya kak, terima kasih ya kak. Kelihatan enak banget. Kuenya cantik, jadi gak tega mau makan. Tapi kalau gak dimakan, kan sayang. Ya ampun, ternyata rasanya enak banget. Udah gitu harganya terjangkau lagi. Gak nyesel deh ngantri lama tadi. Oh iya, besok kan hari ulang tahun sahabat aku, Vika. Aku belum nyari kado nih. Enaknya ngasih kado apa ya? Oh iya, aku beliin aja kue dari toko kue Sakura. Pasti Vika suka. Rasanya kan enak banget. Astaga, kok aku bisa mimpi aneh kayak gitu? Mengerikan sekali. Semoga aja mbak-mbak toko kue itu baik-baik aja.
Selamat pagi, Kak. Selamat datang di toko kue Sakura. Selamat pagi juga, Mbak. Untung aja belum ada antrean. Jadinya saya gak perlu nunggu lama. Iya, Kak. Ini karena kita baru saja buka dan Kakak adalah pengunjung pertama di sini. Oh, gitu. Mbak, hari ini saya mau cari kue ulang tahun yang spesial. Soalnya sahabat saya ulang tahun hari ini. Kue ulang tahun yang spesial? Tentu saja ada dong, Kak. Kakak mau cari kue yang seperti apa? Sahabat saya suka kue yang rasa vanila, Mbak. Tunggu sebentar ya, Kak. Saya siapkan dulu kue ulang tahun spesialnya. Tahu gak sih, Mbak? Tadi malam saya mimpi aneh. Saya mimpi toko kue ini tuh kebakaran, Mbak. Dan di dalam mimpi saya, Mbak itu juga ikut kebakar. Ngeri banget kan, Mbak ya? Tapi ya saya bersyukur itu cuma dalam mimpi saja. Ya untung aja toko kue ini masih baik-baik aja. Ya kan, Mbak? Sebenarnya kok malah nggak nyaut? Ya, tapi untung juga sih kalau dia nggak dengar. Takutnya dia berpikiran aneh-aneh. Kak, ini dia kue spesialnya. Semoga teman kakak suka ya sama kue ini. Semoga aja ya, Mbak. Makasih, Mbak. Happy birthday Vika, happy birthday Vika, happy birthday, happy birthday, happy birthday Vika, yay! Happy birthday ya sahabatku Vika, semoga kamu selalu sehat. Dan maaf ya, aku cuma bisa ngasih kado ini aja. Ini udah lebih dari cukup, Yumi. Kamu ingat hari ulang tahunku aja, aku udah seneng. Kamu itu sahabat terbaikku. Kamu gak pernah lupa hari ulang tahunku. Sekali lagi, makasih ya. Iya, sama-sama Vika. Oh iya Yumi, kamu beli kuenya di mana? Soalnya kuenya cantik banget. Aku belinya di toko kue Sakura. Di sana kuenya memang cantik-cantik dan juga enak lah. Kamu pasti suka. Apa? Toko kue Sakura? Kamu gak salah, Yumi. Kamu beli di sana. Iya, Vika. Emangnya kenapa? Kok kamu kaget kayak gitu? Toko itu kan sudah kebakaran 2 tahun yang lalu dan sudah tutup. Jadi gak mungkin toko kue itu buka lagi. Astaga, yang benar. Tapi aku emang beli di sana, Vika. Dan toko kue itu masih buka. Mungkin aja ini toko kue Sakura yang lain. Namanya kan bisa saja mirip. Iya, mungkin cuma namanya saja yang mirip. Kamu coba dulu ya kuenya, pasti kamu suka. Gak mungkin kan Yumi beli kue ini di toko kue Sakura yang itu. Toko itu kan sudah tutup. Tapi kok bisa ya desain kue ini mirip seperti kuenya Aira. Aku jadi ingat kejadian yang itu. Happy birthday Vika, happy birthday Vika. Idih, ngapain coba sok-sokan ngasih surprise. Dia pikir aku suka apa? Dasar orang sok baik. Bilang aja, dia kesini cuma mau pamer. Vika, kok kamu dari tadi diem aja? Apa kamu gak suka ya sama kue yang aku kasih? Iya, aku gak suka. Kenapa? Kecewa? Lah, kenapa?
aku kan udah susah-susah buatin kue ini buat kamu. Heh, emang aku minta dibuatin kue ini sama kamu? Kamu sendiri kan yang buat. Kamu pikir aku suka apa? Aku gak suka sama sekali. Bilang aja, kamu datang ke sini cuma mau pamer kan sama aku. Kalau kamu itu udah jadi pengusaha yang sukses dan toko kue kamu itu sudah viral, sementara aku masih nganggur. Hah? Enggak, Vika, aku gak mau pamer. Udahlah, kamu makan aja tuh sendiri kuenya. Aku mau pulang. Bersyukur banget, hari ini pelanggan ramai sekali. Sekarang saatnya aku pulang dan istirahat. Aku gak terima sama sekali ya, Aira, kalau kamu itu ada di atasku. Tukang pamer kayak kamu pantas buat dihancurin. Kamu lihat aja, aku bakalan buat semuanya berubah menjadi abu. Kenapa bisa ada api? Kok rasanya kayak ada orang ya? Hah? Kok bisa ada kue ini? Apa mungkin Yumi ya yang ngasih kuenya? Tapi Yumi mana? Kok gak ada orang di depan? Happy birthday, Vika. Happy birthday, Vika. Hah? Suara itu gak mungkin. Ini gak mungkin. Kamu itu sudah mati. Jangan mendekat. Kamu harus tanggung jawab, Vika. Aira, aku tahu perbuatanku sangat keji. Aku sangat-sangat menyesal. Dan sekarang aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Yumi, makasih ya. Kamu udah mau jadi sahabat aku selama ini. Dan sekarang aku akan menyerahkan diri ke kantor polisi untuk menebus semua kejahatan aku yang pernah aku lakuin. Iya, Vika, kamu benar. Kamu harus bertanggung jawab atas semua kesalahanmu. Tapi aku senang, sekarang kamu sudah menyesal dan kamu juga sudah sadar. Yang penting, kamu mau berubah. Aku sangat menyesal, Yumi. Karena sifat iri, aku sampai berbuat sejahat ini. Aku sangat menyesal. Kamu jangan nangis lagi ya, Vika. Aku bakal tetap jadi sahabat kamu, apapun yang terjadi. Sekarang, sebelum kamu ke kantor polisi, aku antar kamu ke rumah sakit dulu ya, untuk periksa luka bakar yang ada di wajahmu.
Iya Yumi, makasih banyak ya.